Hai, sihat-sihat awak semua. Tengkailah pula untuk beri kepada finalist champion Molek Tati ni kan, tentang Molek Malam. Sebab malam ini kena dengar belaka, sebab set-set dia kena on air dengan Kai daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam. Yang paling penting, task kedua ni agak mencabar, kena interview stranger. Boleh kidok, all the best. Izol, futsal kat mana malam ni? So dia pun akan jawab, sema kosong. Awak bahagian mana? Awak duduk dekat bahagian mana futsal? Oh, keeper ke apa ke? Kita berbual sikit, kita engage dengan pendengar. Lepas pada tu dah kita berbual, nampak macam dah lebih kurang dalam 1 minit, terus masuk kepada K-Zone nak bagi kohor ekstrim. Kohor ekstrim sebabnya biasa dapat satu staff je satu hari, ni dapat dua staff satu hari, malam dengan siang. Topik tentang makanan benda yang setmu rasa orang lain kamu sedap. Yang ni tengah cuba cari keyakinan. Tapi apa pun, saya akan cuba buat yang terbaik. Walaupun dia sangat-sangat payoh, tapi insyaAllah Mek Sarah akan cuba yang terbaik untuk hari ini. Saya payoh ke Kak Sarah untuk jadi penyampai radio Molek ni kan? Saya sebenarnya malu nak cakap awal-awal, tapi yelah, saya ni jenis bukan ayu, so boleh aku. Macam, I rasa okey lah benda ni, boleh aku. Kenapa saya 5.1 di Kota Baru dan sekarang pertama 3.6 di Kuala Terengganu? Ifah suka memang benda-benda yang mencabar diri sendiri ni. So, ya, Ifah tak sabar nak buat pas tu. 5.1 di Kota Baru dan sekarang 3.6 di Kuala Terengganu. Okey dah, Ifah? Yang ni rasa yang ni okey je, sebab yang ni dah biasa jumpa orang dalam kerja. So agak mencabar dan harap-harap untuk Molek Malam bersama Kai tu Ibar dapat top set yang agak mudah lah. Jadi Kak Ju rasa Ibar ni sesuai ke dok jadi penyampai radio di Molek FM? Sesuai dan bagus. Wow. Hai, perasaan saya rasa debar sikit sebab kena buat video. Impress orang yang tak kenal. Ha. Walaupun sebelum ni dah pernah interview orang. Kalau outfit saya ni, saya suka tak dari penyampai radio? Pada pandangan saya, sangatlah sesuai dari segi percakapan dan suara tu macam memang sesuai lah untuk jadi penyampai radio, macam pembaca berita gitu. Oh, hebat-hebat lah set-set dia ni. Boleh jadi host, berbakat semuanya. Jadi siapa yang akan tersingkir esok? Siapa yang akan masuk ke top 5? Kalau semua berbakat kan? Yang penting di tangan anda semua. Undi di www.molekfm.audio. Checkmate Molek Tati. Molek FM, Go Pantai Timur. Checkmate Molek Tati.